Kita lihat, kita lihat adakah semestinya kita tahu. Tapi kalau kita saksi, adakah sama macam kita melihat? Maka menyaksi itu makna kita mengetahui. Lihat, tengok, ya, kita nampak. Sekarang nampak je, tapi tahu tak? Tak tahu tak. Aku nampak, aku tahu ni begini. Dan kalau tak nak suap aku buat ni dan suap aku gurai, tak pandai. Itu dia tengok. Tapi seseorang yang menyaksikan makna apa yang dia saksikan itu, dia tahu. Bahkan ia memperakui ni sebetulah yang dikata kesaksian itu ialah bukan sekadar melihat, malahan mengetahuinya, malahan juga ia sendiri memperakui. Begitulah Allah Ta'ala. Lafaz saksi ni dan tuan menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah maha mengetahui apa yang Allah saksikan itu dan Allah sudah memperakuinya. Maknanya bila Allah itu menyaksikan apa sekali laku ni tuan, maknanya Allah tahulah. Kalau dia nak berikan sesuatu itu segera, segeralah. Kalau lewat, lewat tak, macam kita berdoa. Sifat Allah ni lah mujibus sa'ilin. Dia akan menjawab permintaan orang-orang yang meminta. Artinya, dia akan memakbulkan doa orang yang berdoa. Tapi soal ini cepat atau lambat, itu adalah hak Allah. Allah menyaksikan segala sesuatu, ya. Tindakannya bila? Allah tahulah bila dia nak tindak. Sebab itulah Allah tadi maha menyaksikan segala sesuatu. Ini merupakan suatu janji buruk yang tegas kepada ashabul kahfi. Maknanya, nak diberitahu, tindakan tegas Allah akan ambil kepada orang yang bertindak kepada orang beriman. Dalam masa yang sama, ia juga suatu janji yang baik bagi mereka yang diseksa oleh musuh dari kalangan orang mukmin kerana pegang teguh dengan agamanya, sabar menghadapi seksaan dan tidak berganjak dari perjalanan asal walaupun dalam situasi yang sangat dahsyat. Maknanya, walaupun jadi buruk untuk orang yang kafir tapi jadi baik untuk orang beriman, itulah kemenangan. Walaupun pada asalnya mereka itu menghadapi situasi yang penuh buruk dan juga dahsyat. Hal ini sama dengan firman Allah yang bermaksud dalam surah Al-Maidah ayat 59. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ahlal kitab, hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila min qabl wa anna aktsarakum fasiqun. Hai ahli kitab, apakah kalian melepaskan geram kepada kami semata-mata kami beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan sebelum kami, dan sesungguhnya kebanyakan di kamu itu adalah orang-orang yang fasik. Dalam surah Al-Maidah, cerita balik tuan, ini sikap ahli kitab Yahudi dan Nasara membenci Rasulullah dan para sahabat sebabkan mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Sebab itu tuan, orang yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan ajaran Allah Ta'ala ni, daripada sejak zaman dulu sampailah kiamat dunia, mereka akan ditentang oleh musuh. Ingat tuan, penjajah dulu tuan, dia tidak mengasingkan kita daripada Quran dengan mengatakan kepada kita, hei orang Melayu, jangan baca Quran. Tak. Dia tak kisah kita baca Quran, penjajah tuan. Dia tak kata, hei orang Melayu, jangan buka sekolah pondok. Tak. Dia bagi buka sekolah pondok tuan. Kalau pondok pun tak apa, nak buat pondok durian pun tak apa, tak kisah tuan. Pondok jaga rambutan pun tak apa. Nak buka mahat tapi, tak kisah, buka. Dia kata, nama mahat, buka. Maknanya tuan. Dia tak kata, jangan pergi haji, dia siap kapal lagi tuan, pergi haji. Maknanya. Yang bawa kapal tu nama dia Muhammad Ahmad Radidah tuan. Yang bawa kapal tu nama dia John tuan. Namanya Michael tuan. Dia tipu tak orang kampung tuan, tak. Tok nenek moyang kita pergi tu naik kapal tuan sampai ke Jeddah tu buat tuan. Nampak tak? Daripada Jeddah lah balik sampai ke Malaysia tuan. Bayangkan dia tak tipu tuan. Tapi bila dia letak, dia lepas kurungan satu dalam perlembagaan yang dia buat tuan ialah mana-mana undang-undang yang terbentuk. Selepas dia ditarik 31 Ogos 1997 terbatal dengan sendirinya. Orang Melayu tak rasa apa-apa. Biasa je. Hukum-hukum yang tuan, bila dia belajar lebih sikit, kita wajib nak kenakan hukum Islam.
undang-undang ni. Jadi melaksanakan tak boleh. Perlembagaan yang beritahu tuan tak boleh. Terbatal dengan sendiri. Maka dia dah hasil kita dari melekut Quran. Sebab itulah surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15 dah beritahu dah. Sejak dulu lagi Yahudi dan Nasara tidak memusuhi kita kerana nama kita orang Islam. Tapi dia musuhi kita kalau kita nak Islam. Jelas ni? Ini dia. Sekadar kita orang Islam berbudaya dengan budaya Islam tak kisah. Pergilah puluh hilir pun bukalah kau punya markas tak kisah dia. Kau berikanlah seluban kau berjubah berjambang bersugi je tak kisah dia. Tapi kalau nak memerintah sebuah negara dengan menaulatkan hukum Islam dengan hukum Quran dan As-Sunnah tu. Sebab apa tuan? Keimanan itu bukan hanya sekadar sebayar puasa zakat haji sahaja. Keimanan itu ialah bila melaksanakan Islam secara sempurna. Melaksanakan hukum Islam secara syumul. Itu yang dikatakan. Nampak? Ini permusuhan yang ada. Tapi orang Islam tak nampak tuan. Ada kata kita dah Islam dah leh. Ada dah ada rakyat kata-kata. Tak payah. Kalau orang berak dah kan. Tak ada surau. Hasil kita semasa Jumaat hari ni bukan terhalam dah je. Pergi haji, ada takut haji. Ada gitu kan. Buku-bukunya tuan, golongan-golongan dah ikut penjajah ni tuan. Yang diputuskan oleh penjajah ni namanya Melayu. Ugamu ni Islam. Menggantikan tugas penjajah. Kita boleh je. Tapi alasan yang kau Islam tak boleh. Ni. Itu orang Melayu tak rasa seperti biasa di adab ke tak ke kan. Cuma akhir-akhir ni adalah golongan yang nak rasa sesetik sebab dia faham Islam secara syumur. Ini dia. Maka perjuangan ini dapat tendangan, dia dapat. Sebab itulah musuh-musuh Islam tuan, dia wujud setiap zaman. Wataknya saja tuan-tuan berbeza tetapi konsepnya tetap sama. Watak lakonan saja berbeza tuan-tuan. Musuh dulu mungkin pakai cawat, tapi musuh sekarang dia pakai ikut pakai tai. Dah betul ni dia. Dulu mungkin dia kepala tonton dia, sekarang dia pakai sepuk hitam tinggi. Ini dia. Dia pun tengok air dia pun. Bagus kan dia sungguh. Itu contoh je lah kan. Ini dia kan. Baik. Dia pun pandai kita ada mari surah. Dia pun buat juga mari surah tuan. Cuma beza dan tuan ialah kita dalam perlembagaan nak melaksanakan undang-undang Islam, dia tak ada langsung. Jadi dia jati Melayu, kita jati Islam, itu beza dia. Itu kena ingat. Kau nak kira jati-jati ni, kalau jati ada, berat jati pun ada. Itu kan. Kita nak bukan jati, kita nak Islam yang hakiki. Kalau jati, dia jati juga tu kan. Inilah dia hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bab kata sabda Nabi dalam hadis dua Imam Tirmizi yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, inna min a'zamil jihad kalimat hadin 'inda sultan jahirin. Sesungguhnya sebesar-besar jihad adalah mengungkapkan keadilan di hadapan pemerintah yang zalim. Macam ramai juga para sahabat Nabi diuji dengan bagai ujian. Yang dibunuh itu salib bagi azab yang kejam. Namun mereka tetap bersabar dan tidak terkesan sedikit pun dari ujian itu. Contohnya kisah Hasim dan juga Khubaib, serta sahabat-sahabat mereka mengalaman para sahabat dalam peperangan, ujian, pertempuran, semasa di dalam tahanan, dibakar dan sebagainya. Baik, dan kita masuk ayat 10-11, ayat 10 dan 11, balasan orang kafir dan ganjaran orang mukmin.